Boleh diceritakan mengenai joglo ini, Mbak? Kalau joglo ini sudah 120 tahun berdiri bangunan di sini. Ini punya simbah, kita semua di sini ada 5 keluarga yang terdampak dari satu keluarga, semua keluarga besar di sini. Yang istimewanya apa joglo ini, Mbak? Joglonya sudah lama ya kalau saya. Semoga nanti untuk tim presial juga bisa mempertimbangkan juga dengan sesuai harga bangunan joglo ini. Jadi ya, jangan, saya harap untuk keinginan kami jangan terlalu, saya ingin hak kita terpenuhi sampai selesai waktu kita berpindah dari sini. Sudah ada rencana pindah kemana? Rencana pindah hanya di dekat sini aja, karena keluarga memang sangat sulit untuk keluar dari desa ini. Terus kalau istimewanya joglo itu karena lama, terus sama bahan-bahannya gimana? Atau kalau materialnya untuk, mahal-mahal atau? Ya, semuanya dari bangunannya sudah lama, kayu juga sudah lama pula, kayu jati, materialnya pun juga semuanya bahan-bahannya udah lama, bata juga sudah masih bata yang lama. Thank you.